terlihat Syafiq dan Addeen ya cuba membawa antara satu sama lain ke belakang gelanggang melebihi kawasan service box. Masih tidak mahu untuk menyerang tapi di sinilah. Ya, semestinya kalau kita lihat Addeen sebenarnya bukannya pemain yang mudah. Kalau putus asa, dia akan lebih ataupun akan fokus lebih apabila pemain mendalui beliau. Syafiq terus membawa Addeen ke belakang. Tidak mahu melakukan sebarang kesilapan mudah ataupun unforced error daripada kedua pemain ini. Oh, itulah. Sedikit rendah. Tolakkan drop dari Addeen Idrakie. Satu lagi cross court yang agak baik dilakukan oleh Addeen ketika ini. Yap, 10-4 untuk Addeen. Selesa dalam game kedua ini untuk mendapat mata akhir. Cukup baik. Walaupun tekanan diberikan daripada Syafiq tadi dengan cross court drop. Jadi ini adalah abang-abang mereka, pemain-pemain senior yang bertarung dalam PSA 7. Kita lihat no let dari referee Syarin. Ya. Itu adalah sedikit orang kata. If I drive, what happened? Trick shot selalunya digunakan dalam doubles untuk mencari ruang di bahagian tengah tu, blind spot. Ya. Baik tu bagi para pemain. Dua mata berturut untuk Addeen. 7-9, kini 9 sama dalam masa lebih kurang 3 minit. Ya. Dua rally panjang dan baik. Oh,
terus ke bakul tuala, tidak menjadilah beberapa pukulan daripada Syafiq Kamal. Skor yang agak baik yang sebenarnya Syafiq tidak jangkakan Addeen melakukan pukulan tersebut. Jelas baik dari Addeen menghabiskan pelonan pada hari ini.